Video amatir rekaman warga memperlihatkan adu mulut antara seorang pria dengan warga di sebuah hotel di Jalan Raya Cibolang, Sukabumi, Jawa Barat. Pria tersebut mengacungkan senjata api dan menunjukkan sebuah kartu anggota. Adu mulut bermula saat seorang warga menanyakan perihal anaknya yang diduga diamankan anggota tersebut. Namun saat ditanya, pria tersebut tidak menunjukkan identitas, justru mengacungkan sepucuk senjata api. Warga dan petugas hotel sempat meragukan kartu identitas yang dimiliki pria tersebut. Namun tak lama pria itu bergegas pergi meninggalkan hotel. Berapa orang, Pak? Dua orang yang ditangkapnya. Yang dewar. Kalau yang bawa becengnya itu berapa orang? Satu orang. Satu orang. Yang rambutnya itu. Oh, yang bawa becengnya satu orang. Tapi bawa temannya nggak, Pak? Bawa temannya yang satu lagi itu yang pakai baju kuning. Terus datang satu lagi rekannya. Gitu. Oh, dia ngakuinnya anggota apa ya? Iya. Anggota mana, Pak? Anggota Cakung. Katanya. Anggota Cakung. Dari Polsek atau BNN? Tuh? Dari BNN. Belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian Polres Sukabumi Kota mengenai identitas pria tersebut.